Persebaya Surabaya akan geber beberapa program di bulan ulang tahun tim ke-97 di bulan Juni 2024 ini, diawali dengan ziarah ke makam pamuji sosok pendiri Persebaya hingga anniversary game 29 Juni mendatang. Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya mengatakan jika ada beberapa program ke depan mulai dari berziarah, Green Force Run, hingga kegiatan yang menggandeng dengan supporter. Sementara itu disinggung soal anniversary, Chandra masih belum membuka suara jika Persebaya Surabaya akan melawan siapa nantinya, namun yang jelas mantan redaktur Jawa Pos ini mengatakan sudah berkomunikasi dengan beberapa klub. Rencananya tim akan kembali berkumpul pada 14 Juni mendatang, bukan hanya berlatih bersama dengan Paul Munster namun para pemain akan menjalani serangkaian tes kesehatan. Yang pasti dalam rangkaian ulang tahun kan kami ada anniversary game. Terus kemudian tahun ini juga kita ada kegiatan Green Force Run lari insya Allah tanggal 23 Juni. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan supporter. Seperti Galdi kan tahun-tahun sebelumnya selalu ada pemasangan-pemasangan spanduk yang masif di kota, kemudian yang lain-lain kami coba kolaborasikan itu dengan supporter.